Assalamualaikum. Hai guys, hari ni kita akan pergi ke museum. Ha, museum mana? Kita tunggu je lagi, tapi kita akan naik Go KL, Go Bus KL tu. Kita akan naik menuju ke KLCC. Tapi macam sebelum ni aku dah pernah buat video pergi ke terus ke KLCC. Tapi yang ini kita akan berhenti dekat berhampiran stesen LRT MRT 44. Ha, untuk pergi ke galeri tu. Okey, macam biasa kalau siapa yang pernah lihat kita sebelum ni, kita akan naik bas dekat situ. Street di situ ada KK situ, stesen bas dekat situ. Kita akan tunggu bas dekat situ. Cuaca panas selok hari ni. Betul, betul. Yang kita boleh naik MRT ni, MRT ni masa buat pertukaran dekat TRX untuk pergi ke arah Hampang Park. Tapi sebelum ni dah pernah dah buat. Ha, jadi kali ni kita nak tunjuk perjalanan tu, naik Go KL tu, okey. Untuk bas Go KL ni sebenarnya dia ada apps dia, Go KL apps lah. Kau boleh download lah dekat App Store ke apa, tapi aku tak pernah pula nak survey ke apa kan, tak pernah nak download lah. Kalau korang nak download, korang download, korang check lah kan. Tapi bagi aku, aku tunggu je kat sini dalam 5 minit, kadang 5 minit, kadang 10 minit, kadang-kadang aku sampai, bas dah sampai kan. Jadi terpulang pada korang, macam aku tunggu je. Baru je cakap-cakap, dah sampai dah basnya. Dekat screen ni ada tulis yang kata tak nampak pula. Macam tu lah. Kalau hari ni hujung minggu tak pastilah, sebab hujung minggu ni, sebab musim raya ni kita ramai orang ke, orang masih cuti ke, tak pastilah. So dia akan lalu kat sini, tapi depan tu kan dia akan ke kanan. Ni hotel apa? Mandarin Oriental. Next station, Hotel Grand Hyatt. Hotel Grand Hyatt. Siapa yang nak pergi aquarium tu boleh juga naik bas ni. Berhenti dekat Hotel Grand Hyatt depan ni. Kan kalau malas nak jalan kaki daripada Bukit Bintang tu, boleh je naik bas ni, berhenti dekat Grand Hyatt. Sebab sini dah boleh masuk dah terus. Sini yang terdekat lah, aquaria kat sini. Kalau siapa nak parking kat aquaria tu kena masuk sini. Traders Hotel. Dah nak sampai. Ini kawasan LRT MRT yang pampak. So, dia akan berhentikan kita dekat UOB ni. So kita jalan kaki ke belakang sikit. Oh, ni ada Hotel Intercontinental Kuala Lumpur. So di seberang tu adalah kafe Chomel dekat Hampang Park punya MRT tu. Sana MRT station Hampang Park, sini ada LRT Hampang Park, situ pun ada LRT Hampang Park. So kalau lepas ni tiba-tiba rasa macam nak pergi ke LCC lah, boleh je turun bawah, naik LRT pula. Kita nak menuju ke Menara Ilham dekat situ. Video-video dekat kafe ni kita dah banyak kali dah kita lalu dekat situ, buat video dekat situ sebelum ni.
Ini Menara Binjai. Ha, tu depan tu. Oh yes, siapa yang menaiki laluan Putrajaya punya MRT, depan tu ada MRT Persiaran KCC. Kamu boleh je jalan kaki daripada MRT Persiaran KCC tu ke sini. So kita dah sampai. Kita dah sampai Menara Ilham, Jalan Binjai. So tak apa, nanti gerak ke MRT, nanti kita balik ke situ. So dekat sini terang-terang dah, jelas dah, tengok situ. Dia tulis apa? Ilham Gallery. Jom. Cantik eh. Gallery. Oh. Sini bukan? Sana? Oh, sini naik. Oh, kat sini. So, daripada situ tadi dekat sini je. Oh, ni. Buka dia. Pukul berapa? Okey. Begitu. Sini boleh ke kak? Lalu ya. Main gallery. Kena register ke? Cuma nak ingatkan beberapa perkara je sebelum kamu masuk ke dalam. Jangan sentuh kaya seni ya. Foto dengan video boleh ambil, but no flash. Actually, kita tak benarkan tripod main dalam galeri ya. Oh, okay, okay. Alright, so masuk percuma. Okay. Just enjoy yourself. Alright, thank you. Jangan sentuh. Do not touch. Tak boleh bawa tripod. Jangan pasang flash. Okay? So, dekat sinilah yang korang nampak orang ambil gambar tu. Lepas tu dia diam, tak nak beritahu korang ambil gambar kat mana kan. Takpelah. Ni agak ajar eh. ABC ya tak pasal. A is for apple. B is for bulu. C cow. D is for. So jadi peringatan lagi sekali, jangan pasang flash. Keluar lift tadi kita pergi ke dia punya galeri.
Tepi ni ada gift shop. Buku-buku. Eh, ada kopi. Rare. So yeah, OOTD kat sini pun cantik juga ni. Cantik ke? Korang rasa macam mana? Okey ke tak okey? Jadi korang jangan tak jumpa pula dia punya button lift kat mana? Kat sini. Tahu? Biasa kita nampak kat sini kan? Inilah seni namanya. Kat sini. So sekarang kita nak menuju ke MRT Persiaran KLCC. Sebenarnya kalau nak jalan kaki ke KLCC pun boleh je daripada sini. Tapi kita tak ada apa pun. Sekarang ni projek kita, kita ingat nak pergi ke Kompleks Craft. So kita akan naik MRT Persiaran KLCC ni. Jarak satu stesen je lah ke Conley. MRT Conley. Haa, Element Westin. Oh. Oh, depan tu tak jauh dah, nampak dah daripada jauh pun tu ha. Ni hotel perdana. Betul-betul sebelahan dengan MRT Persiaran KLCC. So kalau daripada sini kanan tu dah masjid KLCC dah. Setiap stesen ada je lift. Cuma kena carilah. Ha, okay. So, kita akan guna platform satu lah nak pergi Conley. Kompleks Craft. Ni dua. Satu sana. Tak ada orang, tak ada orang ke nak turun Kompleks Craft ni? Conley, Conley. Hari ni hari Ahad. Kalau hari biasa busy ni orang office kan. Mau pergi kerja. So, is it Jalan Conley? Okay. Lift. Ini kita di exit pintu B. Yang tu Kompleks Craft. Selamat datang ke Kompleks Craft.
Luas tempat ni. Macam-macam ada. Masuk adalah percuma. So okay. Okay. Kita nak pergi mana pula lepas ni? Sama ada balik semula ke Bukit Bintang ke macam mana? Boleh je kalau nak singgah TRX ke apa selepas ni, kalau MRT tu satu stesen je ni untuk ke TRX. Tapi rasanya macam okay. Kita survey-survey ni kita baliklah. Bosol, buat simpan kat rumah boleh? Nak simpan air. Oh, ada batik painting kat bawah tu. Ada workshop dia. Kalau siapa nak warna-warna batik, boleh lah. Ada apa bawah ni? Sedapnya angin. Walaupun panas ada angin, okey. Tapi kalau tak ada angin, kita pula yang panas. Cuaca panas panas. Tak sampai pula sini ada kedai makan ke tak ada. Tapi tak apalah. Nanti kita singgah makan kat tempat lain. Air ni pun tadi take away dekat Menara Ilham tu. Cantik konsep dia kat sini. Kita nak gerak balik ke Bukit Bintang semula. Hotel apa? Hotel lama ni apa nama dia? Royal Chulan eh? Macam tu lah. Kau terus tu boleh je jalan kaki pergi ke arah pavilion Bukit Bintang tu. Tapi kitanya naik MRT je lah. Gitu. Kalau petang-petang redup-redup tu boleh lah kan. Tapi ni panas lah. Lagipun tak rajin. Sini. Special. Telefon 1 dan 2 kiri dan kanan. Ha.
kalau dekat Konglei ni, kiri kanan je. So kita nak menghala kat sini, kita kena buat pertukaran dekat TRX untuk ke Bukit Bintang. Sebab yang ini laluan Putrajaya. Akan tiba. Anda berada di So kita akan buat pertukaran dekat Teraza Exchange ni untuk ke Bukit Bintang. Contoh yang kuning tadi kita keluar ikut sini kan. Ha, sekarang ni kita nak tukar ke sini. Tapi yang ini dia menghala ke sini saja. Kita perlukan dia nak ke Bukit Bintang. Maknanya kita bukan guna platform ni. Dia ada platform lain. Ha, check masih ada platform lain. Oh, tu ada tangga. Tak apalah. Kita turun eskalator lah. So, ada platform lain kat bawah. Ha, ni. Platform 2. So, tak lah. Kita kena guna platform 2 untuk kembali ke Bukit Bintang. Boleh pula bateri handphone habis. Power bank habis powernya. Kita dah sampai dekat stesen. Kita dah sampai kat stesen MRT Bukit Bintang. Dari sini korang jangan risau kalau korang benda-benda nak keluar exit mana. Tapi sebenarnya kalau keluar tu, pintu mana-mana pun kita nampak sebenarnya. Cuma kalau dekat sini, kalau korang nampak dia ada map lah. Korang keluar ikut pintu mana yang berdekatan dengan tempat korang nak. Kalau tak, kalau korang keluar pun korang akan nampak satu sama lain bangunan tu. Ya. Yeah. So sekarang ni kita nak keluar ikut pintu C sebab dia dekat dengan Sungai Wang. Kita tengah pening nak makan apa, nak makan apa, tapi tak apa. Kita tengoklah apa yang ada. Gitulah. Atau kita boleh je repeat makan apa benda yang kita selalu makan. Tapi jadi dalam keadaan ni. Kita macam okay, yang itu dah makan, yang ini dah makan. Yang itu rasanya dah ada kita buat video pun semua kan. Betul lah. Nasi kagak hari dia, nasi ayam cimeng dah. Semalam tengok nasi ayam cimeng ramai kan. Tapi tak apalah. Banglo pun kita dah makan. Ini kita kat pintu C. Sup-sup ni. Tengok bakso tepi tu. Kalau tak ramai orang bolehlah kita try. Tapi kalau ramai kita fikirlah banyak kali. Ni sebabkan waktu siang lagi tak nampaklah macam ramai orang. Kalau malam ni crowded tempat ni. Oh, siapa tu? Macam tak ramai. Bolehlah kita cuba bakso kat sini. Dah sampai dah bakso beranaknya. Nampak ke tidak beranaknya? Ha, begitu. Besar pun macam ni. Macam mana ni? Makan seorang ni? Thank you.
ada anak dia. Ini anak dia. Dah beranak dah maksudnya. Sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih menonton. Jangan lupa share, like, subscribe. Bye-bye.